Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul hamdu wa lahul mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan amalan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita sekarang sedang berada di pintu Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita selalu muhasabah diri kita, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amalan takwa kita kepada Allah, kita akan menjadi hamba Allah yang diredainya dan kita akan mendapat kurniaan daripada Allah dengan nikmat-nikmat bermacam-macam yang kita tidak mampu untuk menghitungkannya. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bulan Syaban adalah bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan rahmat nafhat, gelombang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana Allah buka peluang untuk kita memperbanyakkan amalan taat kita kepada Allah. Kerana bulan ini adalah bulan untuk kita menyiapkan diri supaya kita penuh dengan latihan-latihan agar kita dapat menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan tidak ada perasaan lesu dan letih. Kerana kalau kita tidak membuat persiapan lebih awal dengan amalan-amalan yang boleh menghilangkan kealfaan kita, kelalaian kita, maka kita akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semangat yang tinggi yang boleh kita mencapaikan kepada kebajikan-kebajikan yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Aku tak pernah melihat kamu wahai Rasulullah berpuasa sunat banyak pada bulan ini daripada bulan-bulan yang lain, kecuali aku lihat kamu pada bulan Syaban ini terlalu banyak berpuasa." Nah, ma araka yasumu min syahrin min asyuhur ma araka fi Syaban. Aku tak pernah lihat kamu berpuasa sunat daripada bulan-bulan lain sebagaimana aku lihat kamu berpuasa pada bulan Syaban. Rasulullah menjawab, "Zaka syahrun yufalu annasu anhu." Dia kata, "Itulah bulan yang kebanyakan manusia lupa dan lalai daripadanya." Kenapa? Baina Rajab wa Sya'ban, kerana bulan ini ia duduk di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, semasa bulan Rajab dulu, kerana salah satu daripada bulan haram, maka manusia begitu buat amal kebajikan, puasa dan sebagainya, kerana itu adalah satu bulan haram. Tapi apabila masuk pada bulan Sya'ban, mereka sedang melihat di bulan depan, ialah bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan tak boleh nak makan. Nah, bulan yang kita difardukan puasa, maka bulan ini kita asyik, nah, lupa kepada kebajikan yang Allah kurniakan kepada kita. Kerana bulan ini orang lupa banyak. Rasulullah katanya, "Wa huwa syahrun yurfa'u al-a'mal ila rabbil alamin." Bulan ni adalah bulan yang diakadkan segala amalan kita kepada Tuhan sekalian alam, semesta alam.
fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Aku cukup suka, dia kata, kalaulah diakadkan amalan aku ni dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, ternyatanya pada hadis ini, amalan yang dilakukan yang paling banyak yang dilakukan oleh Rasulullah adalah puasa. Karena puasa ni boleh menjauhkan sifat kelalaian, sifat lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang lupa ni diganggu oleh syaitan. Nah, dalam surah Al-Kahfi, Nabi Yusha alaihi salam dia kata, "Wa ma ansanihi illa syaitan an azkurah." Tidak melupakan aku di tempat yang kamu janjikan supaya aku royak kepadamu, kalau ikan itu tumbuk daripada bekah kuning, malaikat syaitan yang we lupa aku, dia kata. Apabila dia pergi bertemu di antara dua bahrain tu, Nabi Musa kata, kalau di situ ikan itu tumbuk, meroyak aku, di situlah Nabi Khidir, dia kata. Waktu Nabi Yusuf kata, dia lupa. Wa ma ansanihi illa syaitan an azkurah, dia kata, tidak melupakan aku kecuali syaitan yang melupakan aku supaya aku ingat kepada kamu. Nah, jadi perkara yang melupakan manusia, melalaikan manusia ni adalah syaitan. Maka untuk kita nak menjauhkan daripada gangguan syaitan supaya kita jangan lupa kepada Allah, kita kena banyak beribadat pada bulan yang Nabi kata kebanyakan manusia ni lupa. Nah, dalam keadaan lupa. Oleh itu, amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak sabit daripada hadis yang saya baca tadi dan hadis-hadis lain adalah amalan puasa. Nah, karena puasa ni kalau kita tak royak kat orang, orang tak tahu. Sebab dalam diri kita ni ada syaitan. Al-khannas. Nah, khannas kul min syarril waswasil khannas. Khannas ni syaitan yang duduk bercakung di atas hati manusia dalam diri kita. Khannas ni dia tidur apabila kita ingat kepada Allah. Bila kita lupa kepada Allah, dia ganggu kita, buat kita lupa. Nah, maka kita pada bulan ini kita banyak buat benda yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kelebihan bulan ini, Nabi katanya, bulan yang diakadkan segala amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata, aku lebih suka supaya amalan aku ini diakad ketika aku berpuasa. Nah, saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, maka hadis yang saya baca tadi, ternyatanya Nabi berpuasa banyak. Yang kedua, as-salafus salih, orang-orang as-salafus salih yang terdahulu, dia banyak mengerjakan amalan-amalan yang boleh menghilangkan kelalaian dia daripada dunia, ganggu dunia. Apabila masuk bulan Syakban, as-salafus salih yang menumpukan masa dia kepada masahif, kepada Al-Quran dan membacanya. Dan kalau dia sebagai seorang kaya, dia keluar zakat untuk nak membantu kepada orang-orang fakir miskin supaya dia dapat menyambut kedatangan Ramadan dengan hati yang begitu gembira. Nah, dan dia tinggal habis segala gangguan-gangguan dunia, kerana dunia ni yang mengganggukan. Fama mata'ul hayatid dunya illa qalil, dia kata, keseronokan dunia ni hanya sekejap saja. Nah, oleh itu as-salafus salih dia buai habis ganggu-ganggu dunia ni, dan dia menumpukan untuk menyambutkan kedatangan bulan Ramadan dengan banyak berzikir, bersolat, semaya. Nah, terutama sekali di waktu di antara Maghrib dan Isya. Waktu Maghrib dan Isya ni waktu sibuk juga, waktu yang manusia lupa. Kadang-kadang kita dah ingat nak klik makan. Nah, tapi as-salafus salih dia hidup masa tu dengan semaya sunat. Nah, tu. Maka tempat-tempat yang melalaikan kita hot, lebih nyata sekali ialah di pasar-pasar. Nah,
Orang ni apabila masuk dalam nak, ya tak ada kira hak lain dah, nak ikan beli, nak barang, nak kelip makan rumah. Tapi Nabi dia menggalakkan supaya kepada supaya kita waktu kita masuk dalam nak, dalam pasar-pasar jual beli belah saat itu, supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tempat tu tempat yang disuka oleh syaitan. Maka Nabi mengajar kita supaya bacanya man dakhala suq, siapa-siapa yang masuk ke dalam pasar dalam nak, hendaklah dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca banyak ni doa yang kita selalu duk baca selepas sembahyang, la ilaha illallah, cuma tambah sikit ya. Nah tu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ini ni yang kita baca selalu lepas sembahyang. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, yang pentingnya kita nak zikir banyak. Karena doa ni Nabi katanya dituliskan bagi dia beribu-ribu kebajikan. Katabalahu alfu-alfu hasanah wa mahalahu alfu-alfu hasanah wa raf'alahu alfu-alfu darajah. Nah, ditulis kepada kita beribu-ribu kebajikan dan diampunkan beribu-ribu kejahatan dan diangkatkan kita beribu-ribu darjat. Nah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad supaya kita jangan duduk dalam keadaan lalai. Lebih-lebih lagi dunia sekarang ni membuatkan kita lalai. Nah, dunia ini membuatkan kita ni lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada diri kita, lupa kepada nasib kita di masa depan. Apabila lupa, nah, membuatkan hati kita tidak menumpukan kepada agama, pandangan kita juga tidak menumpukan kepada penglihatan-penglihatan yang boleh menggerakkan hati kita. Begitu juga pendengaran kita, telinga kita, kita tak apa nak dengar benda-benda yang boleh menyucikan hati kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dia kata ramai di kalangan manusia dan jin yang aku penuhkan di dalam neraka jahanam kerana dia hati dia tidak mau kepada ajaran agama, telinga dia juga tidak mau dengar ajaran agama, mata dia juga tidak mau melihat kepada ajaran tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Demi sesungguhnya kata Allah, aku akan penuhkan neraka jahanam ramai di kalangan manusia dan jin. Manusia macam mana? Allah katanya manusia yang aku berikan kepada mereka itu hati, tapi hati dia tidak mau memahami agama. Nah, manusia yang aku berikan kepada dia penglihatan, tapi penglihatan dia itu tidak mau melihat kepada tanda-tanda kebesaranku. Nah, tanda kebesaran Allah ni dua, tanda yang kita dapat lihat dengan mata kita dan tanda yang kita dapat lihat dengan hati kita. Nah, dan aku berikan kepada dia telinga, tapi telinga tidak mau mendengar ayat-ayat aku. Nah, maka Allah katanya orang ini diumpamakan binatang, ulaika kal an'am. Nah, dibandingkan manusia yang Allah beri hati tapi hati tak mau memahami agama, beri telinga, telinga tak boleh dengar ajaran agama, beri mata, mata tak boleh, tak mau lihat kitab-kitab Allah, orang macam ni Allah kata seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang.
Penyakit dia ulaika humul ghafilun. Penyakitnya penyakit lalai. Lupa kepada diri dia, ya, dan lupa kepada tugas dia, lupa kepada nasib dia hari akhir dia ialah hari akhirat, lupa kepada mati, lupa kepada amalan tanggungjawab dia. Nah, sedangkan kita ni diberi tanggungjawab setelah kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan persoalkan segala-galanya. Nah, segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tanya satu-satu. Nah, wala tus'alunna yauma izin anin na'im. Aku akan tanya tentang nikmat-nikmat yang aku beri kepada kamu esok ini pada hari akhirat. Nah, hari kiamat. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka ini, sesungguhnya mereka ini aku akan tanya dia. Nah, oleh itu untuk kita jangan lupa kepada hidup kita ni, kita kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi pada bulan Syaban ni, kerana bulan Syaban ni adalah bulan untuk kita menyiapkan diri, melatihkan diri untuk nak terima keberkatan di bulan Ramadan. Nah, kalau kita tidak menyiapkan diri pada hari ini dengan bertobatlah daripada segala dosa, nah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'ti yaum min qabli an ya'tiyakumul azab summa la yunsarun. Nah, kena kembali kepada Tuhan kamu dan serahkanlah diri kamu kepadanya sebelum didatangkan azab. Setelah datang azab, kamu tidak akan dapat pertolongan daripada siapa pun. Nah, oleh itu sebelum daripada kita nak terima Ramadan ni, kita kena bersih hati kita, bersih segala-gala dosa-dosa kita, kerana manusia ni diciptakan berlumuran dengan dosa. Nah, maka sebaik-baik manusia yang berdosa ni ialah orang yang insaf dan muhasabah, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, cinta kepada dunia ni boleh kita lupakan kepada hari akhirat. Nah, oleh itu pada bulan Syaban ni juga ada satu malam yang dinamakan malam nisfu Syaban. Nah, malam nisfu Syaban ni adalah malam yang Allah Subhanahu Wa Taala sabit dalam Quran, dia kata yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Syaban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyrikin aw musyahin. Pada bulan Syaban ni ada satu malam yang dinamakan malam nisfu Syaban. Nah, malam ini Allah akan melihat keadaan hamba dia. Nah, sabit dalam hadis lain dia katanya Allah akan turun setiap malam pada langit dunia dan dia bertanya, siapakah yang sedang duduk minta kepada dia, dia akan beri. Siapakah duduk minta ampun kepada dia, dia akan memberi pengampunan. Nah, siapakah yang yas'aluni, yang minta pada dia, dia akan beri. Nah, itu pada ketika sulusul lain minal lain. Nah, maka pada buat malam nisfu Syaban ni Allah sedang melihat hamba dia, kerana malam nisfu Syaban ni malam barakah, malam yang digalakkan supaya kita banyak berdoa dan beramal qiyamul lail dan sebagainya supaya kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tengok tu buat apa? Allah kata fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah akan ampun semua makhluk dia. Nah, kecuali dua saja, illa li musyrikin au musyahin,
dua golongan saja yang tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Satunya orang yang ada pegangan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik ni bukan nanti kita pergi sembah berhala. Kita minta selain daripada Allah, minta kepada makhluk-makhluk yang kita anggap dia saat ni tu boleh tolong kita. Nah, maka itu adalah syirik, dan dosa syirik ni tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi innallaha la yushriku man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak akan ampun dosa orang yang syirik dengan Allah, dan dosa-dosa lain Allah akan ampun kepada siapa saja yang dia kehendaki. Pertama, nah, dosa syirik ini menghilangkan agama. Dan dosa musyahin, musyahin ini berkelahi di antara saudara dia, dendam di atas perbuatan saudara dia. Nah, sedangkan di dalam Islam ini diharamkan manusia ni berkelahi, tidak bertegur di antara satu sama lain je lebih pada 3 hari tak boleh. Nah, sebab Islam ni suruh kita ni jadi saudara. Nah, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, fa aslihu baina akhawaykum. Nah, kita ni adalah saudara. Kalau kita ada kelahi, dia suruh islah. Nah, suruh perbaikkan di antara kita. Karena berkelahi ni menyebabkan Allah tidak akan ampun dosa kita. Apabila kita, Allah tak ampun dosa, kita diharam masuk syurga. Nah, sebab orang yang banyak dosa ni tidak boleh masuk syurga. Nah, orang muttaqin adalah ahli syurga. Nah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Nah, orang muttaqin ni orang yang tak ada dosa. Nah, yang membuat persiapan untuk nak pergi selepas mati, itu orang muttaqin. Nah, jadi kita disuruh supaya menyelesaikan segala hak-hak kita baik dengan Allah atau dengan sesama manusia sebelum daripada kita menghembus nafas kita terakhir. Nah, karena kita dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala syurga yang penuh dengan mata air. Nah, fi jannatin wa uyun, penuh mata air. Dalam syurga ni ada 4 mata air. Mata air daripada air yang jernih sedapnya, yang tidak berubah rasa dia. Air daripada susu, nah, yang lazat minumannya. Air daripada khamar yang tidak mabuk, nah, yang sedap diminumnya. Dan air daripada madu, nah, yang bersih. Nah, sebagaimana yang sebut di dalam surah Muhammad. Nah, oleh itu, nah, kita hendaklah berlomba-lomba untuk mencapaikan kelebihan bulan Syaban ni supaya kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang lagi akan datang. Yang tak berapa hari lagi, dan hari ini boleh jadi hari yang ke-10, nah, daripada bulan Syaban. Oleh itu, nah, marilah kita sama-sama muhasabah, membuat persiapan diri kita. Kalau kita ada salah silap dengan saudara kita, adalah kita maafkan. Nah, kalau kita ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah kita bayarkan. Kalau kita ada puasa, adalah kita puasa. Kalau kita ada salah dengan manusia, adalah kita mohon kemaafan. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik ini, nah, dan Allah akan kurniakan keberkatan kepada hidup kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah wa ta'atihi la'allakum
tuflihun. Dari hadis yang saya baca tadi, Nabi katanya bulan ini adalah bulan yang diakadkan segala amalan kita. Dan Nabi kata, aku lebih suka supaya amalan aku ni diakad waktu aku sedang berpuasa. Masalah akad amalan ini, dalam surah Fatir dia kata, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala segala ucapan-ucapan baik. Ucapan baik ini bacaan kita, bacaan Al-Quran kita, kalimah la ilaha illallah kita, buat baik kepada manusia ni dimasukkan kalimat kalimut tayyib. Diakad ilaihi, kepada Allah segala amalan-amalan kita akan diakad kepada Allah. Wal amalus salih yarfa'uh, dan amal soleh lah yang akan mengakadkannya. Oleh itu, pada bulan ini Allah akan akad segala amalan kita hak tahun ni. Nah, dalam setahun tu Allah huiponkan segala amalan kita yang akan naik kepada Allah. Maka mudah-mudahan amalan-amalan yang kita laku ni daripada amalan-amalan soleh yang akan diakad oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diakad oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak amalan mingguan, nah, mingguan ni seperti kita puasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Nabi kata, aku puasa hari Isnin adalah hari lahirku, hari Khamis hari diakad amalan. Dan hari, setiap hari, nah, Allah akan amalan. Sebagai sabit dalam hadis yang katanya, ya ta'aqabuna fikum malaikatum billail wa malaikatum bin nahar. Mengeringi kita ni, nah, di kalangan kita ni malaikat duduk iri kita. Malaikat holik malam dan malaikat holik tengah hari duduk jaga kita. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri. Dan malaikat dua ni ni yang akan berhimpun pada waktu semaya subuh dan semaya asar. Dan dia akan ya'ruju allazi batu fikum, dan hok duk jaga malam yang akan naik, nah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tanya dia, wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi, tinggal hamba ku nu, hamba ku duak gapo. Dia katanya, fayaqulu taraknahum wa hum yusallun. Nah, aku tinggal dia tu, dia sedang duduk sembahyang. Sebab itulah kita dengar dalam surah Al-Isra, dia katanya, wa Qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, baca Quran di waktu subuh tu disaksikan oleh malaikat. Nah, sebab itulah pada waktu subuh ni kalau kita jadi imil lah, baca wi panye-panye sikit, jangan baca wi pandak-pandak, kerana masa tu tu malaikat duk tengok kita dan dia akan menghadap Allah duk ringan ha kita. Nah, jangan kita Allah malaikat naik ringan kita, kita duk tidur, tak ada semaya dah. Nah, sebab Allah katanya, taraktu fikum taraknahum wa hum yusallun, aku tinggal dia, dia sedang duduk semaya. Nah, wa Qur'anal fajri kani mashhuda. Hak tu malaikat hak duk jaga lek mala yang naik menghadap Allah waktu subuh. Dan hak yang duduk jaga tengah hari ia akan menghadap Allah naik pada waktu asar. Nah, itu kasih tu. Hak tu hak hari. Nah, tu. Oleh itu kita ni kena duduk dalam keadaan sedar semua, jangan kita tidur. Nah, wi yaqazah semua. Lepas tu nak yaqazah ni, nak jaga ni, kena jaga hati. Nah, jangan bukan jaga mata. Kalau jaga mata saja hati tak jaga, tak ada juga. Nah, lepas tu nak wi hidup hati ni, kena banyak baca Quran. Nah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan kita banyak baca Quran, hati kita jadi tenang? Nah, hati kita tenang ni kerana Allah kurniakan sakinah. Nah, wa huwal ladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan tu, ke dalam hati orang mukmin ni supaya bertambah iman dengan iman yang ada dah. Iman kita ni boleh kurang apabila kita lupa kepada Allah, kita tak banyak berzikir. Sebab itulah
disuruh kita jadi wirid harian ni supaya kita banyak baca Quran. Pagi dan petang supaya syaitan tidak ganggu kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila al batila warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akimussalam.